Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana bi 'abdihi al-muhtadi man da'ana ilayhi bil ilmi wa badana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Limpahan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majlis yang sama-sama kita cintai, majlis Jalasatul Ibnan Ba'anawi. Kita akan mudah-mudahan berkat daripada perkumpulan ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, mengangkat derajat kita, dan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menghapus segala dosa kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tujuhlah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua seluruh umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan guru kita bersama Ad-da'iyullah Al-Habib Marafiq bin Ali bin Hamid, yang pada saat ini sedang berada di luar kota. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala aktivitas dakwahnya dan dikabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu pula di tengah-tengah kita hadir para guru kita, para tamu kita, wabil khusus Al-Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan dalam membimbing kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut pula Dewan Guru dari Ma'had Al-Ihsan Ba'alawi, di antaranya Al-Habib Muhammad Zahir bin Mustafa bin Syahab, Al-Habib Ja'far As-Segaf, bersama Ustaz Fatih Fahrul Razi. Kita doakan beliau mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menambah keberkahan kita semua, dan kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan dalam aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut pula orang tua kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, Al-Ustaz Rizki, bersama para ustaz, para ajengan, para kiai yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kepada beliau sekalian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak terlebih dahulu untaian hikmah yang insyaAllah terlebih dahulu akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Fatih Fa'alihi Al-Fadal Mashkur. Salam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zayyid al-wujud suhbi al-maqam al-mahmud ma'adini al-karami wal-jud wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kirba ummati wa salli sunuhum ya barru ya wadud. Amin ya Allah ya Rabbal
yang Al-Fatih hormati Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid, yang mana beliau tidak bisa hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan beliau sehingga beliau bisa berkumpul bersama kita seperti malam seperti biasanya. Kemudian yang kami hormati, yang Al-Fakir hormati Al-Habib Qahir bin Mustafa Al-Syihab, dan juga Al-Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Ali Al-Jufri dan wabinahu Maulana Jufri, dan juga yang terakhir yang kami muliakan teman, sahabat semahat, sekobong, segurfah, bahkan senampan, bahkan sekelas, yang menjadi kebanggaan kita alhamdulillah bisa menjadi sepanggung. Tidak nyangka bisa sepanggung dengan beliau yang tadinya main bersama, belajar bersama. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan sepanggung beliau. Dan mudah-mudahan dengan sepanggungnya Al-Fatih bersama beliau, Al-Fatih juga kelak nanti dikumpulkan bersama beliau, bersama kerabatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masuk hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya minta maaf Al-Fakir berdiri di hadapan antum sekalian. Bukan berarti Al-Fakir hebat, bukan berarti Al-Fatih luar biasa. Namun ini adalah perintah dari kutub guru kita Al-Habib Murad bin Ajal bin Hamid. Ini adalah sebuah kasih sayang beliau kepada muridnya. Karena orang bisa itu bukan karena bisa tapi karena terbiasa. Nah, beliau mengetes kepada Al-Fakir, menguji kepada Al-Fakir dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan oleh beliau sampai dan cita-citanya sampai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam hari ini kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis rutinan kita. Majlis tersebut ini adalah bukti tanda cinta Allah kepada kita. Kenapa Al-Fakir berani Allah cinta kepada kita? Karena Al-Fakir yakin dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan ista'malah." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mempergunakan, memperlakukan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah cinta, bukti Allah cinta kepada kita. Dan juga berkumpulnya kita di sini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yurid man Matarud man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala memahamkan dalam agama. Tidak ada tempat yang bisa memahami dalam agama kecuali di tempat seperti ini. Kita alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa hidayah kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan. Khususnya malam yang paling mulia, yang indah tutur katanya, yang manis senyumannya, yang paling tampan paras wajahnya. Siapa yang terkenal kepada beliau? Beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi sehingga sampai kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita sering hadir dalam majelis. Namun mana yang kita dapatkan di dalam majelis tersebut? Apakah ada efeknya? Apakah ada hasilnya? Sebagaimana seseorang ketika manjat ke dalam pohon mangga yang diharapkan turun membawa apa? Diulang, tenyambung. Ketika seseorang naik pohon mangga turun bawa apa? Bukan, tapi bawa layangan karena yang naik anak kecil. Bisa. Kemudian ketika seseorang naik pohon kelapa, apa yang diharapkan ketika turun? Membawa kelapa atau membawa burung karena burungnya kabur. Itu yang diharapkan. Begitu juga kita berkumpul di sini, apa yang kita harapkan?
kita harus banyak-banyak berharap minimal satu kita mendapat hasil dari majelis kita ini. Hasil dari majelis kita ini banyak, utama-utamanya, namun intinya satu, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang cinta itu ada tanda. Tanda itu telah kita ketahui seperti di dalam Al-Qur'an, berlingkung itu bihibbullah wa tabi'uni. Apabila ucapkanlah oleh engkau, apabila kamu mencintai kepadaku, maka ikutlah aku. Itu sudah biasa kita dengar. Tapi yang paling intinya, yang paling dasarnya, seperti yang telah didapatkan oleh sahabat yang bernama Sumamah bin Musalah, dia adalah seorang tawanan. Namun ketika diserahkan kepada Rasulullah SAW, Sumamah mengenal kepada Rasul bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang memperlakukan kepadanya dengan sebaik-baiknya adab. Beliau dijamu, beliau dimuliakan, beliau diajak berbicara dengan kata-kata yang indah, padahal itu adalah tawanan. Tapi Rasul memuliakannya. Karena demikian seperti itu, sifat Rasulullah SAW akhirnya tertarik oleh masuk Islam. Kemudian Sumamah bin Musalah masuklah Islam pada tahun 16 Hijriah. Setelah Sumamah bin Musalah masuk Islam, apa yang dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari mulutnya, wallahi ya Muhammad maka ana ala ardi min majhid abu fata ilayya min majhid faqad asbaha wajhuka habal wujuhi kullihi ilayya. Demi Allah wajahmu adalah, demi Allah tidak ada di atas bumi ini dari bumi yang dari wajah yang aku paling benci kecuali hanya wajahmu yang paling aku benci. Namun faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya, namun sekarang telah menjadi wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Wallahi ya Muhammad maka ana ala ardi min dini nabudu ilayya min dini faqad asbaha dinuka ahab faqad asbaha din faqad asbaha dinuka ahabba kullihi ilayya. Dulu adalah agamamu agama yang paling aku benci, namun sekarang telah menjadi agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Kemudian melanjutkan, Allah ya Muhammad maka ana ardi min baladin abqa ilayya min baladik faqad asbaha baladuka ahabbal baladi ilayya. Dulu demi Allah, dulu tempat tinggalmu, negerimu adalah negeri yang paling aku benci, namun sekarang telah menjadi negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Itu yang dihasilkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu yang berkaitan kepada baginda Rasulullah SAW, maka dia juga akan mencintainya. Makanya ketika seseorang mencintai kepada seseorang, setiap sesuatu yang berkaitan kepada seseorang, maka dia akan mencintainya. Itu otomatis. Tidak ada sesuatu seseorang cinta kepada seseorang tapi benci kepada sesuatu yang ada ikatan kepada seseorang tersebut. Contoh, kita cinta kepada Habib Umar Rafiq, guru kita. Kita cinta. Ketika kita melihat sebenarnya di depan, jaraknya jauh, yang satu di sana, yang satu di sini, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan menyatukannya dan akan membalikannya supaya nyaman untuk terbelang dipakai. Itu karena timbul cinta. Padahal sendal gak ada apa-apanya, tapi karena ada kaitan kepada orang yang kita cintai, maka kita juga ikut cinta. Begitu juga keturunannya, begitu juga semua yang ada ikatan kepada orang yang kita cintai, kita juga akan mencintainya. Sebaliknya, apabila seseorang membenci kepada seseorang, maka setiap apa yang ada kaitannya bersama seorang tersebut, maka dia juga akan membencinya. Contoh, kita kesal kepada orang, keluar dari masjid ada sekitar orang tersebut, jangan jarak jauh, yang sudah dekat, karena kesal pasti diinjak, paling gelik ditendang. Karena apa? Karena benci. Itu bukti benci, bukti cinta. Pasti ada efeknya. Makanya kita tinggal introspeksi diri. Apabila kita benar cinta kepada guru kita, maka setiap ada yang ikatan kepada guru kita, kita juga pasti akan mencintainya. Yang berkaitan bersama guru itu banyak. Di antaranya ada putra-putrinya, ada istrinya, ada murid-muridnya semua. Yang ada ikatan kepadanya, kita juga akan mencintainya. Apalagi cinta kepada Rasul, jauh. Cinta kepada Rasul jauh. Namun alhamdulillah, kita bersama cinta kepada seseorang yang tidak salah untuk dicintai.
silakan kita mencintai kepada seseorang ataupun membenci, tapi awas jangan salah sampai, jangan salah mencintai, jangan salah membenci. Kita alhamdulillah sudah tepat mencintai kepada seseorang yang patut kita cintai. Karena cinta kepada mereka ahlul bait ini merupakan kebahagiaan buat kita, kebanggaan buat kita. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna rajulan shalla wa shoma wa shafa baina rukni wal maqam, sumalaki Allah hurjudan ahli baiti." Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya ada seseorang sholat, kemudian puasa, kemudian sholat di depan Ka'bah bin Rukni wal Maqam, kemudian tertelan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang sangat besar, namun ketika itu ada satu amal, ada satu kebencian terhadap keluarga aku, kata Nabi, maka kata Nabi, dafalannar, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan kita alhamdulillah bersyukur mempunyai guru yang sangat mulia. Karena kemuliaan itu didapatkan dengan beberapa perkara. Yang pertama dengan nasab. Yang pertama al-intima'u ala sujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama karena ada nisbat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza la yadullu syai', maka ini tidak ada yang menandinginya. Kita alhamdulillah mempunyai guru yang sambung nasabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kemuliaan, sebuah maqam syarif, sebuah maqam kemuliaan yang tidak diberikan kepada semua orang. Karena kemuliaan itu ada dua, ada zatiyah, ada sifatiyah. Kalau sifatiyah semua orang bisa mendapati, tapi kalau zatiyah tidak semua orang bisa mendapati. Apa itu sifat-sifatiyah? Kemudian sifatiyah seperti orang berilmu, seperti orang dermawan, seperti orang baik, itu semua sifatiyah secara sifat. Tapi kemudian secara sifat bisa hilang. Ketika pemiliknya gila misalnya, maka kemuliaannya akan hilang. Dulu dia berilmu, dulu dia ustaz, dulu dia kiai, tapi sekarang sakit, gila, kemuliaannya hilang. Tapi kemuliaan yang dipegang oleh habaib secara zatiyah itu tidak akan bisa sirna, tidak akan bisa hilang. Karena itu dah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya kita melihat para habaib yang akhlaknya di luar syariat, boleh kita membencinya, tapi sekedar sifatnya. Al-Fakir pernah bertanya langsung kepada Abuya, kepada Habib Umar, "Ya Habib, bagaimana boleh gak membenci kepada habaib?" Karena semenjak itu Al-Fakir sempat kesal kepada habaib yang tingkah lakunya ngeyel, arudatkin. Akhirnya lapor kepada habaib, "Bib, gimana? Boleh kebenci kepada habaib?" Kata Habib, "Boleh, tapi sekedar sifatnya. Yang ente benci sifatnya, tapi awas jangan merembet kepada zatnya. Zatnya tidak akan hina, walaupun sifatnya jelek, tapi tetap zatiyahnya mulia." Itulah kebanggaan kita mempunyai guru yang sifatnya zatiyah, kemuliaannya tidak akan pernah sirna. Dengan zatiyah punya, dengan sifatiyah, dengan ilmu, dengan ketakwaannya punya, terus dengan orang tua yang mulia, itu kebanggaan buat kita mempunyai guru seperti itu. Karena guru juga berpotensi berguna, berpengaruh kepada keberkahan ilmu kita. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazakallahu khairan Ustaz Fatih Fahran Azim. Untuk itu langsung mari kita simak kepada guru kita Habib Ja'far Sadaq Fahri Al-Fadl Mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابتهب برحمة الله
adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam ini kita diberikan hidayah dan taufik sehingga kita berkumpul bersama di dalam majlis yang mengingat nama Allah dan mengingat nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tak lupa salawat serta salam terus tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in tabi'in sehingga kita yang memanut sunnahnya dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang saya hormati guru kita Al-Fadil Abuya Al-Habib Umar Rafiq bin Ali bin Abdullah bin Albi bin Hamid, yang mana di malam ini beliau tidak bisa berhadir bersama kita, mudah-mudahan keberkahan yang ada dalam diri beliau selalu mengalir kepada kita, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati juga guru kita bersama Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Tahir bin Mustafa bin Syahab, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah gampangkan urusannya. Dan begitu juga Al-Habib Fikri Al-Habsyi, Al-Habib Ali Al-Jufri, dan begitu juga Al-Ustaz Fatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka fi ta'atillah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dari tadi kita menyimak bahwasanya tidak keluar dari mulut kita melainkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keluar dari mulut kita melainkan sesuatu yang akan melebarkan mulutnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari tadi mudah-mudahan sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah bahagia dengan apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan di tempat majlis seperti ini. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa berkumpul bersama Rasulullah, mendapat senyuman indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bisa berkumpul di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan alhamdulillah di malam ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang mempunyai keturunan orang-orang soleh, bersama guru-guru kita yang mulia. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama mereka, Allah tambahkan keimanan kita kepada kita dengan keberkahan mereka, Allah tambahkan kepada kita ilmu kepada kita dengan keberkahan ilmu yang ada di dalam diri mereka, amin ya Rabbal Alamin. Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Uhibbu salihin walastu minhu." Aku cinta kepada orang soleh walaupun aku bukan tergolong dari orang soleh. Aku cinta kepada orang-orang yang baik walaupun aku itu bukan tergolong dari orang-orang yang baik. La ali an ana labihimu syafa'ah. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang hatinya selalu ta'alluq bersama Allah Subhanahu wa taala, hatinya yang selalu berta'alluq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kata beliau, wa akrahu man bida'atuhul ma'asi, dan aku sangat tidak senang kepada orang yang selalu bermaksiat, walaupun tu sawa'an fil bida'ah, walaupun aku itu sama orang yang senang untuk melakukan maksiat, tapi aku mempunyai hati ingkar untuk membenci kepada orang yang salah, walaupun aku pun orang yang salah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dalam perkataan lain Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, laula mujalasatu bil ashab, kalau seandainya, kata beliau, tidak ada duduknya, kenikmatan duduk di waktu malam hari untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, wa mujalasatu bil akhyar, dan tidak ada di dunia ini kenikmatan untuk duduk bersama orang-orang soleh, ma abqa'tu fi hadhihi dar, maka aku tidak akan merasa betah lagi untuk hidup lama di dalam dunia ini. Kalau dengan apa? Yang pertama, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Syafi'i pun tidak akan betah akan hidup di dunia yang di dalamnya tidak pernah beribadah, merasakan kenikmatannya
untuk beribadah kepada Allah di tengah hari. Makanya ada satu perkataan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kadzdzaba man idda'a mahabbati idjanal lail wa huwa niyam. Dusta orang yang mengaku kepadaku cinta sedangkan di tengah malam dia tidur nyenyak dalam tidurnya, maka orang tersebut dusta untuk melakukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi kata Imam Syafi'i, kenikmatan di dunia adalah kita duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka dipandang, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memandang kepada mereka, maka hati kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banyak dari para orang-orang terdahulu kita yang mana mereka telah menikmati dari nikmatnya duduk bersama orang-orang soleh. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau begitu nikmatnya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam sampai tidak ingat waktu untuk duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suatu hari diceritakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau duduk dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai maghrib, waktunya dipenuhi untuk duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, maka tatkala itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasakan di dalam perutnya rasa lapar. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku izin sebentar untuk pulang ke rumahku." Tidak untuk mengatakan bahwasanya aku ini untuk makan dulu ya Rasulullah, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan semata izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tatkala itu Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya dan di situ sudah ditunggu oleh keluarganya untuk makan. Untuk makan malam Sayyidina Abu Bakar dan sudah disiapkan oleh istrinya untuk makan malam. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar bersiap untuk makan malam, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar ketika ingin menyuapkan satu suapan, maka beliau teringat akan wajah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu beliau simpan lagi itu suapan ke dalam piring, lalu beliau pergi lagi untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah terheran kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, ayo Abu Bakar, kenapa engkau ini barusan pergi sebentar lalu engkau sudah menjumpaiku kembali wahai Abu Bakar?" Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi aku izin kepadamu ya Rasulullah untuk makan ya Rasulullah. Perutku aku merasakan lapar ya Rasulullah, maka aku pulang untuk makan bersama keluargaku. Maka tatkala aku ingin memasukkan satu suapan nasi ke dalam mulutku, maka yang aku terbayang di dalam benak pikiranku wajahmu ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya aku habiskan santapan makan malamku dengan pikiranku yang ingat kepadamu ya Rasulullah, maka niscaya aku akan menjadi orang gila ya Rasulullah, karena tergila-gila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam." Inilah orang-orang yang Allah berikan di dalam hatinya kenikmatan untuk duduk bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala langgengkan kita untuk selalu duduk bersama orang soleh, selalu duduk di dunia dan di akhirat bersama orang-orang soleh, wabil khusus kelak di akhirat bersama aslahus salihin wa huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakata minni, wassalamu alaikum. Jazakallah khairan jazak kepada guru kita Habib Ja'far Segaf. Selanjutnya mari kita simak kajian hikmah dari guru kita Al Habib Muhammad Tahir bin Mustafa bin Syahab. Fa'alihi nafadul masyur. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahil karim al-mannan, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin bi abdillahi walad ibn Adnan wa ala alihi wa sahbihi hum ahlul ma'arifi wal irfan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di masjid, di tempat yang Allah cintai. Di tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Dan juga selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya,
sampai hari kiamat. Alhamdulillah telah berkumpul bersama kita Habib Ana Al-Habib Ali Al-Jufri Al-Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi dan juga para ustaz-ustaz kita. Ada Al-Ustaz Ja'far Al-Sugaf dan juga ada Ustaz Fatih, dan juga bersama kru-kru yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan mereka yang menggerakkan dalam acara ini Allah permudah urusan dunia dan akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul di sini tidak lain adalah untuk menyambung ikatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ikatan-ikatan yang ada di dunia ini akan terputus kecuali ikatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, bukanlah mengajak kita kepada kecelakaan. Ma anzalna 'alaika litashqa. Aku kata Allah Ta'ala tidak menurunkan kepada kamu Al-Qur'an untuk menjadikan sengsara bagi kamu wahai Muhammad. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia ini yaitu untuk membawa kebahagiaan bagi kita, yaitu khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita agar kita tidak rugi di kubur kelak. Jangan sampai kubur kita di kuburan dalam kegelapan, dalam ketakutan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita agar kita mendapatkan cahaya dengan amal-amal kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita sebagai umatnya agar kelak kita di padang mahsyar tidaklah ada rasa ketakutan. Karena banyak kelak di akhirat mereka pada ketakutan dengan dosa-dosa mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mampir di telaganya. Yang mana telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nadma ba'dahu abadan. Barang siapa yang minum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidaklah haus setelahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita agar amal kita kelak diterima dengan tangan kanan dan malaikat memberikan kabar gembira kepada kita dengan amal-amal kita. Kita lihat orang yang tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaan mereka mengambil amal mereka dengan tangan kiri mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita agar pahala kita berat dengan amal soleh. Tidak seperti orang ahli neraka, amal mereka berat dengan dosa-dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita khususnya umatnya agar kita bisa menyeberangi siratal mustaqim tidak lambat tetapi seperti petir yang menyambar. Itu semua dengan amal baik kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita agar kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya bersama keluarga kita. Itulah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku ini akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Lantas Nabi Muhammad, para sahabat bertanya, siapakah yang tidak mau ikut kepadamu wahai Rasul, sedangkan engkau telah mengajak mereka dengan kebaikan-kebaikan
kenikmatan dunia dan akhiratnya. Illa man asali, mereka lah orang-orang yang tidak taat kepadaku. Telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Yaitu mereka lah berkata kelak di hari kiamat, andai saja kami mengikuti Allah dan Rasulnya. Lalu mereka tidak di situ saja, bahkan orang-orang kafir yang tidak ikut kepada Muhammad SAW dikatakan oleh para malaikat, hal yawma dan'uhu tubura, la dan'uhu tubura wahida, wal yad'uhu tubura kathira. Pada hari ini, jangan saja kamu mengucapkan penyesalan satu kali, tapi ucapkanlah penyesalan yang banyak, karena itu semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Orang-orang ahli neraka, mereka ingin sekali keluar dari neraka yang sangat pedih. Omahum bihalikina minha, tapi sayang sekali mereka tidak bisa keluar dari api neraka selama-lamanya. Allah telah berfirman, "Law anna alladziina kafaru lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhum ma hum fil ardi liyaftaru bihi min adzabi yawmil qiyamah ma tuqbilu minhum wa lahum adzabun alim." Dan orang-orang ahli neraka, kalau seandainya mereka mempunyai dunia dan seisinya, kemudian ditambah lagi sepertinya lagi untuk menembus azab api neraka di hari kiamat kelak, maka tidak akan diterima. Bahkan mereka mendapatkan azab yang pedih. Nabi Muhammad tidak mau umatnya seperti ini menghadapi kesengsaraan yang selama-lamanya. Maka hendaklah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadikan Nabi Muhammad adalah nomor satu bagi kita. Semua perintahnya, semua perilakunya, semua akhlaknya, hendaklah kita ambil ilmunya menjadi ilmu Nabi Muhammad, ilmu nomor satu. Jangan sampai dijadikan ilmu orang-orang kufar adalah ilmu yang kita ambil. Masyaallah, habaib, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwasanya pada bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Rajab syahrullah. Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab adalah bulannya Allah. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak memberitahukan ini, maka kita tidak mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Itu adalah doa bahkan para sahabat, para keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka berdoa dengan doa Nabi Muhammad SAW agar mereka mendapatkan keberkahan, dan bahkan mereka lah orang yang mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian dari mereka berdoa, Allahumma maghfiratuka lidzalimin wa ana minadz zalimin. Ya Allah, sungguhnya ampunanmu ini adalah bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim, mana minadz zalimin, dan kamilah orang-orang yang zalim. Kita tidak sadari bahwasanya kita sendiri adalah orang yang zalim. Zalim dengan mata kita, zalim dengan tangan kita, zalim dengan kaki kita, bahkan hati kita sendiri kita zalimi dengan maksiat-maksiat. Maka dengan bulan Rajab ini, jangan sampai bulan Rajab pergi sedangkan keberkahan di bulan Rajab hilang sia-sia. Telah dikatakan, ma matabat wal mu'ammal ghaib wal kasa attabihi. Apa yang telah lewat tak bisa kembali lagi. Kalau mobil sudah lewat tak bisa kembali lagi. Wal mu'ammal ghaib, apa yang akan kita harapkan, yang kita tujukan itu masih jauh.
tapi walakasa'ata anta fihi, maka ada waktu yang ada di depan mata kita, jangan sampai kita sia-siakan. Dan di antara keberkahan bulan Rajab adalah bulannya istighfar. Allah memuliakan dengan bulan Rajab ini, Allah mengabulkan istighfar kita, menerima istighfar kita. Bahwa biasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita paling sedikit istighfar adalah 70 kali atau 100 kali. Inil astagfirullah fil yawm wal laylah sab'ina marrah wa fi riwayah mi'atu marrah. Nabi Muhammad SAW beristighfar di malam hari dan di siang hari sebanyak 70 kali. Ada pendapat mengatakan Nabi Muhammad istighfar sehari semalam itu 100 kali. Maka jangan sampai kita adalah orang yang paling perlu dengan istighfar ini, kita meninggalkan istighfar. Dikatakan bahwasanya ada seorang bertanya kepada seorang ulama, wahai ulama, apa sih keutamaan dari tahlil atau tasbih atau istighfar, manakah yang lebih afdal? Lalu seorang ulama itu bertanya kepada dia, kalau seandainya baju kamu kotor, maka apa yang akan kamu bersihkan, apa yang kamu lakukan, apa kamu berikan minyak wangi ataukah sabun? Lalu seorang tersebut berkata, kalau baju saya kotor, maka saya akan cuci dengan sabun, bukan pakai minyak wangi. Nah, itulah istighfar adalah pembersih dari kotoran dosa-dosa kamu, dan sholawat dan lain-lainnya adalah mengharum dari pakaian kamu, yaitu badan kamu. Alhamdulillah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Kita lihat bahwasanya orang-orang umam, orang-orang terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu itu adalah di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat memegang riwaul hamdi, yaitu bendera alhamd. Semua sahabat, semua para nabi, semua, tidak ada malaikat yang bisa memegang bendera tersebut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ikut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita bisa bertemu atau berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para nabi, para sahabat, semuanya orang-orang yang hebat itu semua ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhlah rugi apabila kita tidak bersama rombongan tersebut. Dan juga dengan bulan Rajab ini, bahwasanya di antara keberkahan dari bulan Rajab ini, maka orang tersebut tidak bakalan setelah bulan Rajab pergi dengan keberkahan di bulan Rajab ini, maka Allah akan jaga dari semua anggota tubuhnya dari maksiat. Maka orang tersebut akan lebih perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Dan di antara kisah bahwasanya di bulan Rajab ini terjadinya banjir bandang yang terjadi oleh Nabi Allah alaihi salam. Ini adalah peristiwa yang luar biasa dahsyatnya, yang mana Allah telah membukakan pintu langit dengan air dan juga wafat jadal ardu uyuna, dan Allah mengeluarkan air di bumi dengan air juga, sehingga fatakal ma'u bima idgan udir. Kemudian berkumpulah air langit dan air bumi begitu banyaknya. Dikatakan dalam tafsir bahwasanya 40 hari hujan, bagaimana banyaknya. Dari bulan Rajab ini terjadilah banjir bandang, banjir yang luar biasa. Tidak ada tempat kecuali semuanya sudah habis dengan banjirnya. Dikatakan bahwasanya ada anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kanan. Mereka diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mengikuti perahu, tapi mereka tidak mau. Kemudian tenggelamlah mereka bersama orang yang tenggelam. Kemudian Allah berfirman, innahu laysa minni, innahu 'amalun ghairu shalih.
dia itu bukan anakmu, tapi dia karena amalnya tidak baik. Makanya walaupun kita keluarga kita orang baik, keluarga ustaz, keluarga orang-orang soleh, keluarga baik, maka kalau seandainya amalnya tidak baik, maka tidaklah berguna. Ataupun kalau seandainya keluarga kita keluarga ulama, tapi kalau seandainya anaknya bodoh, maka juga tidak berguna. Sayyidina Ja'far Shadiq Allahu telah berkata kepada anaknya, ya ibni, wahai anakku, kalau seandainya ilmu itu berada pada seseorang, maka itu mulia. Ilmu itu kalau saya berada sama seorang itu mulia. Kalau seandainya ada orang bodoh, kita katakan dia berilmu, mereka juga akan tertawa. Orang bodoh dikatakan berilmu, akan tertawa, senang. Coba kalau orang bodoh dikatakan bodoh, marah dianya. Sayyidina Ja'far berkata, ilmu itu mulia, tapi akan lebih mulia apabila bersama kita. Dan kebodohan itu juga jelek, tapi akan lebih jelek apabila bersama kita. Jadi bulan Rajab ini mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Rajab ini menjadikan kita keberkahan bulan Rajab, menjagakan Allah dari segala maksiatnya, disucikan hati kita dan disucikan dari dosa-dosa kita, dan dilapangkan segala kesempitan wafatnya muslimin, dan berikan lapangan kepada orang muslimin. Hal ini mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum. Jazakallahu khairan jazaa kepada guru kita Habib Muhammad Tohir. Dan selanjutnya mari kita simak materi hikmah oleh guru kita Al Habib Fikri bin Muhammad Al Habsyi fa'alihi tafadhal masykur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa wa mafasalli wa kirim wa manjin azim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi al-Mawrik wal khatib lima sabatna sayhaki bilhaq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqa qadri mutair azim Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa ahlal uqdatan min lisani yafkahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah. Puja puji syukur kita hadirat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga kita doakan guru kita bersama yang selalu membimbing kita. Walaupun di bulan-bulan lainnya juga kita diharuskan untuk selalu lisan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba yang tidak pernah luput dari dosa. Kita adalah hamba yang tidak pernah luput dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Rajab ini, lebih-lebih lagi untuk membasahi lisan kita untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala beliau mengatakan, Al-Rajab, Syahrul Rajab terdiri dari tiga huruf. Yang pertama Ra, yang kedua Jim, yang ketiga adalah Ba. Ra adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jim jirmun adzan, yaitu dosa. Yang ketiga Ba al-barakah wal-bar. Ini dikatakan Imam Ghazali bahwasannya apa? Di dalam kehidupan kita yang tidak pernah luput dari bermaksiat kepada Allah, dari kita awal bangun sampai kita tidur, berapa banyak dosa kita yang telah kita lakukan. Kita tidak pernah terpikir, tidak pernah menghitung, berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Setiap harinya Pak, mereka menghitung dosa-dosa mereka. Hari ini apa yang aku telah lakukan, dosa apa yang telah aku lakukan,
mataku, apakah mataku bermaksiat kepada Allah? Apakah lisanku bermaksiat kepada Allah, ngomongin orang gosip atau apapun? Tanganku apa telah bermaksiat kepada Allah? Kakiku apa telah berzina? Semuanya itu dihitung oleh mereka. Karena apa? Mereka tidak mau ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala diri mereka dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Bahwasannya ketika seseorang yang selalu melampaui maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dosanya setiap hari menumpuk hatta adana sama, sampai dosa tersebut sampai ke langit. Kalau seandainya mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, la'afirunallah. Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hamba tersebut. Wabil khusus di bulan Rajab ini, ketika Imam Ghazali menyatakan apa? Rahmah wa jirmun wa bar. Allah Allah menangkup, Allah meliputi kejelekan dosa dengan rahmatnya Allah dan barunya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rahmatnya Allah luas, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala luas daripada dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama terdahulu, wabil khusus mereka di bulan Rajab ini, mereka selalu berlomba-lomba menghidupkan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bulan Rajab adalah syahrul zara, bulan untuk orang untuk menaburkan bibit. Kemudian ulama menyatakan apa? Sya'ban adalah syahrul syaqi, bulan untuk orang menyirami pohon-pohon. Kemudian bulan Ramadan adalah syahrul hasad, bulan untuk mengambil panen dari bulan-bulan sebelumnya. Makanya ulama-ulama terdahulu mereka sangat mengagungkan bulan tersebut, bulan Rajab khususnya, sampai di antara mereka mempunyai puasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dengan niat mereka ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita di bulan Rajab ini selalulah beribadah lebih banyak lagi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Tidak lain ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita dalam suci, bersih, tiada dosa. Dengan ini bahwasannya tadi diceritakan bermacam-macam nasihat, tidaklah lain untuk mengikatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ini, hadirin wa hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang bertanya kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam, inna sama la tamtir." Langit, wahai Imam, tidak pernah hujan. Kasih tahu Imam bagaimana Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat untuk menurunkan hujan tersebut. Apa kata Imam Hasan Basri? "Wahai fulan, istighfirillah." Hendaklah engkau apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Kemudian ada seseorang lagi mendatangkan kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam, inna imra'ati akir lan talid." Aku punya istri akir. Kita tahu akir adalah mandul, istilahnya hafalannya enggak bakal punya anak. Imam Hasan Basri menyatakan, "Istighfirillah." Hendaklah engkau banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada datang lagi seseorang, "Wahai Imam, jaddabatil ardu lam tumbit." Jaddabatil ardu lam tumbit. "Wahai Imam, di desa kami perpohonan kering, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, wahai Imam." Imam Hasan Basri menyatakan, "Istighfirullah. Perbanyaklah engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Ada orang lagi datang kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam, jaffatil ma." Desa kami kekeringan, air tidak keluar, wahai Imam.
Apa jawab Imam Hasan Basri? Istaghfirullah. Memperbanyaklah kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hadir di majlis Imam Hasan Basri ajabna. Mereka apa? Kaget. Kok bisa ketika seseorang mengadukan mengeluh masalah, satu istighfar, kedua istighfar, keempat istighfar, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Imam, apa sebab gerakan? Beliau menyatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursil as-samaa 'alaykum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah telah menceritakan di dalam Al-Qur'an, Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, kalau seandainya kalian ingin mendapatkan hujan turun, ingin mendapatkan keturunan yang banyak, ingin harta hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, air keluar dengan kencangnya, memperbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Istighfar tadi sudah dikabarkan, ceritakan oleh Abu Thoir, ibaratkan apa? Sabun pembersih hati kita khususnya. Karena apa? Hati ini yang sudah karat-karat, ketika orang selalu berpaling dari jalannya Allah, ketika mata mereka selalu bermaksiat kepada Allah, hidung mereka selalu bermaksiat kepada Allah, lisannya mereka selalu ghibah, namimah, gosip atau apapun, inilah yang akan menggelapkan hati orang tersebut. Ketika mereka selalu membasahkan dirinya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karat yang ada di dalam hati akan bersih. Kemudian apalagi dibarengi dengan sholat ala Nabi Muhammad SAW. Sholat pada Nabi Muhammad inilah yang akan menerangi hati kita menjadi lebih bersih lagi. Maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan melihat hati kita sudah bersih dari sifat-sifat yang jelek. Sifat ghibah tidak ada, sifat hasad hilang, sifat takabur hilang, sifat namimah hilang di dalam diri kita. Maka dari itu Allah akan selalu menerangi jiwa kita, selalu menerangi hati kita, sehingga hati kita tersebut menjadi hidup. Maka apapun yang akan kita kerjakan, insyaAllah akan mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Rajab ini, kita yang banyak dosa, selalu melanggar perintah Allah, dari kita dicatat amaliah kita, coba kita hitung berapa banyak yang kita kerjakan. Makanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgab, beliau pernah mengatakan apa? Kenapa banyak balak yang turun di permukaan bumi ini? Sering, gak usah jauh-jauh kita lihat di Indonesia khususnya, berapa banyak, kata beliau, bala yang turun di permukaan bumi ini, tidak lain sebabnya apa? Sedikit orang yang menangis di malam hari. Sedikit orang-orang yang menangis di malam hari, ini kisar gelap, hatinya hancur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku, ya Allah, aku ini banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Dosa aku ketika amaliah aku dicatat, ya Allah, dari hari ini umur sekian, umur sekian, ya Allah, berapa banyak dosa yang kita kerjakan, hadirin hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak. Maka dari itu di majlis ini khususnya, mari kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita perbuat, atas dosa-dosa yang kita telah lakukan, yang sehingga membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita takutkan, hadirin. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu laporan amaliyah kita sebagai umat ini selalu dilaporkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amaliah kita baik, Nabi Muhammad fahamitullah, kata Rasulullah SAW, aku selalu muji kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi kalau seandainya amaliyah kita bertentangan dengan Nabi Muhammad, bertentangan dengan syariat ajaran Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Istaghfirullah. Nabi Muhammad minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni hamba-hambanya, untuk mengampuni umat-umat Nabi Muhammad. Hadirin, tadi kita dengar kecintaan para sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mereka melihat langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun belum pernah melihat kita, akan tetapi kecintaan beliau kepada umatnya lebih-lebih daripada orang tua terhadap anaknya. Beliau selalu mintakan ampun buat fulan bin fulan. Fulan bin fulan, ya Rasulullah, telah melakukan pekerjaan ini, pekerjaan ini. Ya Allah, ampunkan fulan bin fulan, ya Allah. Ya Allah, ampunkan fulan bin fulan. Bagaimana kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sangat sayang kepada kita, sangat cinta kepada kita, sehingga apa? Apapun yang beliau perjuangkan, dari pelipis beliau berdarah, gigi beliau patah, kaki beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa salat tengah malam, sampai dikatakan ulama apa? Pecah-pecahnya mengeluarkan darah. Tidaklah lain beliau menginginkan umatnya semuanya apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak rela kalau seandainya umatnya satu pun masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam bulan Rajab ini kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu beristighfar kepada Allah, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Rajab ini, kemudian di bulan Syaban, dan sampaikan di bulan Ramadan, agar kita menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang salehah, hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah, hamba-hamba yang selalu taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang istiqamah khususnya di dalam majlis Jalsatul Isnin ini. Tidak lain kita mengharapkan keberkahan dari kita, guru kita Habib Umar Rafiq, agar beliau menyampaikan kita kepada Rasulullah, agar beliau juga Nabi Muhammad menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi menyampaikan juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafaka amruka wa asaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nashir. Wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan jazak kepada para guru kita yang telah menyampaikan konten hikmah, yang mudah-mudahan apa yang beliau sekalian sampaikan menjadi manfaat khususnya untuk beliau dan untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita di bulan Rajab ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, bagi para jamaah yang ingin membeli stiker atau merchandise majlis yang seperti Senin Ba'alawi, bisa menghampiri stand yang berada di pintu belakang. Dan bagi para jamaah pula yang ingin ikut berkontribusi untuk acara Isra wal Mi'raj serta haul Habib Abdullah bin Ali Al bin Hamid, bisa menghubungi pengurus dari Madis Jalsin San Ba'alawi ataupun Ma'ad Ali San Ba'alawi. Hadana Allah wa ikum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alayk, ya Rabbi ya Syekh.